Lozada, hat trick of free kicks now. Rivaldo's found a pocket. Rivaldo still. This will be a brilliant Asian in the corner of the net this time. Yes, they do get fire it. One in. Yes, they are. Nine individual goals. Usai takluk atas Vietnam, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong menyorot kinerja wasit yang memimpin pertandingan tersebut. Shin Tae-yong menyebut setidaknya ada 3 keputusan wasit yang merugikan skuad Garuda. Kini Fairplay Space akan menyajikan beritanya sebagai berikut. Pelatih timnas Indonesia U23 Shin Tae-yong tidak patah arang setelah tim besutannya keok 0-3 dari sang tuan rumah Vietnam pada laga pertama grup ASEA Games 2021 pada Jumat malam kemarin. Menurutnya kekalahan itu bukan akhir dari segalanya. Gawang timnas Indonesia U23 dibobol 3 kali pada laga tersebut. 3 gol Vietnam masing-masing disumbangkan oleh Nguyen Tien Linh, Du Hong Dung, dan Lee Van Du. Sementara pelatih timnas Indonesia U23 Shin Tae-yong membela anak asuhnya usai dikalahkan Vietnam pada laga pertama grup ASEA Games 2021 cabang olahraga sepak bola, di mana ia melihat ada 3 error yang dilakukan oleh wasit selama pertandingan. Usai pertandingan tersebut, Shin Tae-yong memberikan selamat kepada Vietnam, tetapi ia juga tanpa ragu menyebut kalau ada 3 insiden yang seharusnya offside. Saya tidak bisa banyak berkomentar setelah kalah 0-3. Selamat buat Vietnam. Tapi harus saya tekankan kalau ada 3 kesalahan dari wasit, yang mana seharusnya offside, namun wasit diam begitu saja. Itu yang membuat kami kalah, mereka memanfaatkan itu dan mencetak gol. Ujar Shin Tae-yong. Terlepas dari kekalahan menyesakan tersebut, Shin Tae-yong menekankan lagi bahwa taktik yang diterapkan tidaklah keliru. Bahkan ia menyindir lapangan yang dinilainya kurang layak. Shin Tae-yong dalam pernyataannya menjelaskan bahwa Vietnam diuntungkan dengan bermain di kandang. Ia juga mengatakan bahwa dalam sepak bola ada menang dan ada kalah. Namun Shin Tae-yong tetap optimis menatap laga selanjutnya. Kami telah dilatih di tempat latihan yang sangat buruk dalam beberapa hari terakhir. Namun dengan level pemain Indonesia, saya yakin kami akan mengatasi kesulitan untuk menyelesaikan tujuan. Kata pelatih dari Korea Selatan itu memungkasi. Shin Tae-yong menegaskan kekalahan dari timnas Vietnam U23 bukanlah akhir. Ia yakin Garuda Muda akan melangkah jauh.